بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini singkat, maka perbanyaklah baca selawat dan perbanyaklah baca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar hidup kita manfaat, berkah, selamat, panjang umur fi taatillah wa fi taatir rasul, dan mampu membahagiakan, membantu sama muslim, membantu orang-orang yang memerlukan pertolongan untuk hidup agar bisa sukses. Maka kita harus mempunyai prinsip hidup. Prinsip hidup itu sudah termaktub di dalam Al-Qur'an Al-Karim dan Al-Hadis Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Yang artinya, berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah Subhanahu wa taala, dan kalian jangan berpecah belah. Jangan terpecah belah. Itu adalah salah satu firman Allah Ta'ala yang menyuruh kita berprinsip agar kita berpegang teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita jangan terpecah belah. Jangan mau dipecah belah oleh siapapun di dalam umat Islam ini. Maka dari itu, peganglah prinsip hidup yang ada di Al-Qur'an Dunul Karim dan Al-Hadis dan ijtihad para ulama, maka insyaallah hidup kita akan sukses, berhasil. Insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.